أشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله مولانا العظيم. الحمد لله. إن شاء الله sama-sama kita menyambung majlis ilmu kita. Moga-moga diberi kefahaman oleh Ta'ala akan kita dan insyaAllah marilah sama-sama kita mengamalinya. Dan insyaAllah kita sambung. Kita masih dalam huraian sifat yang ke-8, yakni iradat, ertinya perkehendak. Jadi insyaAllah kita sambung dan bagi iradat itu. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan bagi iradat itu dua ta'aluk, iaitu ta'aluk sulhi qadim, ertinya patut dan padan bagi menghendaki dan menentukan apa-apa mungkin pada sedia kala. Maka yang pertamanya dipanggil ta'aluk sulhi qadim. Maksud patut padan bagi Allah Ta'ala menghendaki dan menentukan apa-apa mungkin. Jadi bila dia kata apa-apa mungkin, masuk kesemuanya, kesemua mungkin. Sama ada Allah Ta'ala nak menentukan ada ke, tak ada ke, maka dia panggil apa-apa mungkin. Semua sekali patut padan bagi Allah Ta'ala menghendaki dan menentukan. Okey, itu panggil patut padan bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala bila sedia kala lagi. Maksudnya sebelum ada lagi mungkin, patut padang bagi Allah Ta'ala menentukan apa-apa mungkin. Sama ada jahat ke, baik ke, patut padang bagi Allah Ta'ala nak menentukan. Mungkin-mungkin ni makhluk. Bahagia tu makhluk, derita tu makhluk. Maka patut padang bagi Allah Ta'ala sedia lagi dah menentukan bahagia ataupun deritanya. Patut padang bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Usuk sebelum derita lagi, sebelum berlakunya derita tu, patut padang bagi Allah sedia lagi dah, tentu dah. Nak menentukan usuk bahagia ataupun derita, patut padang bagi Allah Ta'ala sedia kala lagi. Nanti panggil sulhi qadim. Okey. Dan yang keduanya dia kata ta'aluk tanjizi qadim. Apa dia tanjizi qadim? Ertinya berlaku sedia kala Allah Ta'ala menentukan dan menghendaki dengan setengah-setengah mungkin. Daripada segala mungkinat yang tersebut. Maka tanjizi qadim ni maksudnya Allah Ta'ala menentu dah. Allah Ta'ala menentu setengah-setengah. Maksud setengah lah ke mana? Bila dia menentukan baik, dah menentulah jahat. Setengah. Maka Allah Ta'ala menentukan makhluk ni ada ke tak ada ke, Tuhan menentu. Sama kayu tukang ada, maka tidak menentulah tak ada. Apa lagi? Bila menentu tu qadim, sedia lagi dah. Sebelum makhluk ni ada, Allah Ta'ala tentu dah. Usuk ni sesak, contoh miskin, Allah Ta'ala tentu sedia lagi dah sebelum berlaku usuk ni miskin. Usuk ni tinggi, Allah Ta'ala tentu dah. Nampak lagi? Sedia lagi dah sebelum usuk ni ada. Dia panggil tanjizi qadim. Dah nak faham kena tak? Contoh, kita buat contoh pada diri kita. Kita nak buat sesuatu benda, kita tentu dulu dah sebelum buat. Kita tentu dah, kita tentu nak pergi ke Kuala Lumpur berapa hari pulang. Kita tentu dah, tak pergi lagi, tapi kita tentu dah. Nanti panggil tanjizi qadim. Nampak? Tentu dah. Pak Awang nak mari ke dok Tok Jembar, Pak Awang tentu dah sebelum mari. Bila mari ni dia panggil tanjizi hadir. Kita ngaji ta'aluk kudrak gitu.
mudahnya. Tak? Maka Tuhan tentu belaka dah. Usuk nak ada di Tok Jembar, berapa hari bulan hari ni? 6 hari bulan. Tak? 6 hari bulan 3, tahun 2020. Tuhan tentu dah. Sebelum usuk ada lagi, Tuhan tentu dah. Nampak? Berapa-berapa hari bulan, usuk ada di Tok Jembar. Sebelum kita ada lagi. Tuhan tentu dah, sedia lagi. Itu maksud tanjizi qadim. Tuhan tentu segala-galanya. Semua dalam ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu orang faham sini, dia akan reda dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Reda lalu sebab semua dengan kehendak Allah. Dah iradat ni benda perkehendak. Tak akan berlaku tanpa dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Di situ timbul reda. Bawa kita reda, kita lahir. Lahir daripada kalangan petani, penoreh getah ke, kita reda sebab ini ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada keluh kesah lah. Tu tujuan kita ngaji ilmu tauhid. Kalau kita ditentukan Allah Taala lahir sebagai anak menteri besar, syukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul? Sebab Allah Taala yang menentukan kita beranak siapa-siapa ayah kita. Betul tak? Kita dah buat cetong, kita dah boleh pilih. Nak anak nak jadi anak menteri besar ke, anak petani ke? Kalau tanya saya pun, tentu saya pun nak jadi anak orang kaya. Ke mana? Betul tak Murni? Ke mana orang sesak? Aku tambah. Aku kalau boleh nak jadi anak orang kaya. PM, Perdana Menteri. Dah berapa dah boleh jadi anak Perdana Menteri? Maksudnya Allah yang tentukan kita. Tu dalil dia. Mudah je. Tu je ngaji ilmu akidah dah banyak. Sikit je. Yakin lagi? Ngaji muakidah nak yakin je. Bila kita yakin, Allah padang lah tu. Amal lah. Namun kata dah Allah Ta'ala tentukan segala-galanya. Kita tak mampu pun untuk mentarbih diri kita. Nampak? Dah. Pegang kemah. Yakinlah tu kita dengan keesaan Allah. Ketunggalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lepas tu amalkanlah. Kita sebagai hamba ni. To be steady lagi. Amal lalu. Faham lagi? Tu zaman sahabat gitu je. Nabi ajar, dia wasamikna wa ta'na. Dia dengar, dia patuh lalu dah. Tu sebab tu dia boleh dapat rasa nikmat agama. Mana lagi? Sebab dia amal apa yang Nabi ajar tu. Kita hari ni nak rasa nikmat agama mana? 80 tahun dah hidup, dengar orang ngajar, dah amal setara barah. Dia kata, dah nak rasa nikmat agama mana? Betul tak? Cik amalkan. Kita akan rasa nikmat. Maka iman kita akan bertambah. Bertambah. Keyakinan kita kepada Allah Ta'ala makin meningkat. Rasa nikmat dalam amal makin meningkat. Sebab kiamat. Dah yakin dah ni Allah Ta'ala menentukan segala-galanya. Yakin tak? Yakin lagi? Yakinlah. Sebab kita tak mahu jadi orang miskin. Dah miskin kok, maksud ada yang menentukan. Siapa dia? Allah. Kemah tu ngaji. Padang. Allah yang menentukan. Ada satu zat yang bersifat dengan iradat. Nampak? Mentarbih akan kita. Yakin itulah Allah. Tuhan kita. Itu amal lah. Belajar sifat 20 lebu kitab pun mudah amal. Dah orang cetam. Nampak? Dah akan rasa nikmat. Betul tak? Tak ada tentu dah. Kita jadi orang kaya. Syukurlah. Sebab Allah tak tentukan kita jadi kaya. Dia dah tentukan miskin lah. Dah tentu kaya. Tak lagi. Pasti tentukan saya pun sesak. Siapa yang tentukan sesak? Allah juga. Patut Allah Ta'ala ciptakan ada sesak, ada kaya. Patut Allah Ta'ala peretoh pula kepada kita, orang kaya. Muliakan orang sesak. Dah kita kena mulia dah orang sesak. Kena mulialah. Sebab itu perintah Allah. Betul tak ni? Ni tak boleh mulia. Sombong. Sombong ni iblis. Mana lagi? Iblis ni tak boleh sujud ke Adam je. Sebab Adam cak ayang je tu. Aku cak itik. Faham lagi? You dah ingat how tu perintah Allah. Perintah Allah usjudu li Adam. Itu perintah Allah tu. Fasa jadu kesemuanya sujud. Illa iblis. Sebab apa? Abang wastakbar wakan dan minal kafir. Dia enggang. Sebab apa enggang? Sebab dia rasa dia lebih baik pada Adam. Betul tak? Begitulah kita hari ni. Orang kaya, mungkin dia muliakan orang sesak.
kita enggan. Tak sebab apa? Aku kaya ni sesok kan? Oh, tuh. Ha, makin lupa itu perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah yang tentukan sesok kaya ni. Bukan dia nak sesok. Tidak? Tu. Jadi ni kita nak sedar. Bila kita faham sini, kemah. Perjalanan kita. Raditu billahi rabbah. Wabil islami dina. Kemah lalu. Aku reda Allah sebagai Tuhan aku. Tak muat ganda ke aku pun aku reda. Sebabmu Tuhan. Aku tidak ada hak untuk mempertikaikan pentadbiranmu. Betul tak ni? Lepas tu, wabil islami dina. Dan aku reda Islam sebagai cara hidup aku. Tu. Maka ni baru tu. Okey. Habis itu. Kita tengok dalil dia. Dalil akli pula. Bermula dalil atas ada iradat di zat Allah Ta'ala itu. Dah, bermula dalil. Dalil ni benda bukti. Tu. Dah, yang menunjukkan kita nak suruh yakin kita ni. Dia kata ada iradat di zat Allah Ta'ala itu ialah kita fikir. Tu suruh guna akal ni. Dah, nak meyakinkan kita bahawa ada iradat di zat Allah, kita fikir dengan otak kita ni. Dan kita tilik pada makhluk ini. Sebab apa suruh tilik pada makhluk? Sebab makhluk ni adalah ayat-ayat Allah. Bukti-bukti ketunggalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka tengok pada makhluk lah. Guna akal. Jangan tengok saja dok guna otak. Bang. Dok timbul dok guna otak, tak timbul yakin kita dengan Allah. Berapa ramai manusia tengok langit bumi tapi tak yakin dia dengan adanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab dia tak guna akal. Bang. Kita nak boleh yakin, kita guna akal. Berapa banyak tanda-tanda kekuasaan Allah sama ada di langit ataupun di bumi, mereka tengok hari-hari, mereka melaluinya sedangkan mereka tidak memikirkannya. Berapa banyak tanda-tanda. Semua ni ayat-ayat Allah belaka ni. Apa yang ada di langit dan di bumi itu bukti keesaan Allah. Tapi dah kita tengok saja, kita tak fikir, tidak meyakinkan kita dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Maka dia kata ialah kita fikir tilik kepada makhluk ini. Tilik pada makhluk ni. Bila sebut makhluk, umum semua sekali. Hak lebih jelas lagi, tilik pada diri kita sendiri. Wa fi anfusihim. Dan daripada diri mereka sendiri. Tengok pada diri kita lagi jelas. Ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak jelas apa ni. Tak. Ada kalanya kita nak pergi ke kota baru. Kehendak kita tiba-tiba tak jadi. Tu kalau kita tilik pada kita. Rupanya tak, kehendak aku tak jadi. Sebab apa? Sebab ada yang mentarbir diri kita. Nampak? Tu. Ada kita nak tak dapat. Apa lagi? Mesti inilah buktinya. Fikirlah, tiliklah pada diri kita ni. Kita nak bini comel, boleh bini uduh. Daripada kecil orang tanya, mu nak bini comel, bini uduh. Lah mabuk ke apa? Memang nak comel belaka. Dah apa boleh uduh kau? Macam dayas senandung itan letu. Dah nak warna. Di situ buktinya. Apa lagi? Kita nak bini kita jadi tak taat kita, hormat kita. Dia cakap nawang, tapi nawang juga. Tu nak cerita, kehendak kita tak dapat. Ada yang mentarbir. Padang, dua tu cukup dah. Nak beriman. Dah? Nak suruh yakin lagi? Fikir lagi. Tilik lagi pada makhluk ini. Maka makin yakin kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dah? Seorang cikgu, nak suruh anak murid dia, straight A belaka, 39 orang, jangan. Berat. Tapi boleh dua orang. Nak buat kan ni? Nak buat lagi? Sebab ada yang mentarbir. Kita dia akan royak, dia akan ajar dah. Sebab ada yang mentarbir, faham dengan tidak faham. Yakni Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kehendak kita, anak murid kita belaka. Bang? Maksudnya bukan ke kehendak kita. Itu kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka ni dah bukti-bukti yang jelas. Bukti-bukti yang jelas. Kata kata zalikal kitabu la raiba fihi udalil muttaqin. Al-Quran ni tak ada keraguan. Siapa guna otak dia, dia akan yakin dengan Al-Quran. Kalau tak pakai otak, tak yakin. Tak mau fikir tentang apa yang Allah Ta'ala beritahu kepada kita. Kalau kita guna akal sungguh, insyaAllah kita akan yakin dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey. Jikalau tidak ada pada Allah Ta'ala iradat. Maka ni ulama' nak kemah lah ni.
Dia habis keru kita, kita pun kemas tayar. Contoh, nak kemas tayar kereta kita. Kita pun mula ambil sepanah dah ni. Mula ambil sepanah nak kemas tayar dah ni. Nak suruh kemas akidah kita dah ni. Nak suruh kita yakin, baru ada iradah. Lagu mana dia kata? Jikalau tidak ada pada Allah Ta'ala iradat, nescaya adalah ia Allah tu tidak menghendaki dan tidak menentu. Betul atau tidak? Betul. Mana betul dalil dia? Tengok pada kita. Nampak lagi? Jika tidak ada iradat pada kita, boleh tak kita nak menentu? Boleh atau tidak? Tak boleh. Sebab menentu ni dengan iradat. Puan Awang telefon hamba tadi pukul 5 tadi. 5.40. 5.40 Puan Awang telefon hamba tadi. Tak? Hamba nak boleh kakak tu 5.42 kakak. So, abang hamba duduk bilik air. Tak? Bunyi kering-kering-kering-kering. Puan Awang ni. Ada-ada orang lain ni. Nampak? Maka Puan Awang pun tanya hamba. Ustaz, mana sihat? Alhamdulillah hamba tu. Lepas tu dia kata ke mana? Mari nak tutup jembat. Hamba nak menentu tu. Mari kedok. Kalau hamba tak ada iradat, tidak diperkehendakkan dengan dia Allah, hamba dah nak menentu nak mari kedok. Betul tak? Maka ada iradat tu lah kita boleh menentu. Betul tak ni? Dah kemas lah tu. Dah kedok kemas lagi. Dah kemas lagi, kita kemas pakai meseng. Ini nak rrrr buat ni. Ni kemas dah, dah pergi dah ni. Nak suruh rrrr. Okey, kemas lah tu tak? Kemas dah. Nak kemas lagi ni. Okey, maka ada kalanya kalau Allah tidak bersembunyi sifat iradah, maka ada kalanya dengan tergagah atau dengan lalai atau dengan lupa atau dengan ilat atau dengan tabiat. Tu. Lima ni kata. Nak? Okey. Lagu mana tergagah, lalai, lupa, ilat tu kita tengok dia kata. Dan jika Allah Ta'ala tergagah, nescaya tidak menjadi ia Allah akan makhluk ini. Kenapa? Kerana ianya Allah tu tidak menghendaki. Maksud, bila tergagah, kita tak ada kehendak. Betul tak ni? Terpaksa tak ada kehendak. Bila tak ada kehendak, boleh buat tak? Tak boleh lah. Tak ada kehendak nak buat apa? Betul tak? Jelas. Dan jika lalai pula, lalai ia Allah tu. Tak? Atau lupa ia Allah, nescaya tidak ada juga makhluk ini. Apa pula? Kerana kedua-duanya itu, yakni lupa dengan lalai itu, tidak menghendaki. Nah, tidak dengan kehendak. Sebab lupa lalai, kita ambil atas kita. Kalau lupa, ada kehendak tak? Tak ada. Lalai, ada kehendak tak? Tak ada. Masuk kehendak ni dengan kita sedar. Kita buat sesuatu benda tu dengan kehendak kita, itu masuk iradah. Jadi kata, dan jika perbuat juga, buatlah dia kata contoh. Kalau buat juga jadi kena. Dia kata jika perbuat juga dengan lalai dan lupa itu, nescaya bertukar habis hakikat. Tukar tak? Kita buat dalam keadaan lalai lupa. Nak kena pasang je butuh. Berat lenang. Dan mana wasil tinggal? Allah, aku lupa. Wasil kelah. Wasil kelah. Nampak motor pun dapat tu wasil dia. Betul tak lagi? Masuk riang lapang lagi. Wasil automatik kelah. Betul tak? Tu lupa. Tu pun dah keadaan lalai. Tu ketakir habis. Betul tak? Wasil spring dah letak. Nampak lagi? Maka tu ketakir. Kau tilik atas diri kita pun, bila kita buat keadaan lupa ataupun lalai, maka tu ketakir habis. Nampak lagi? Orang tanya, dah apa mutak sini? Kayu 2-3 ni. 2-3 ni yang buat kuda kan? Apa lagi? Dah apa buat pelapik atas? Pelapik atas 1.5 2, 1.5 3. Bang, Allah, hamba nak teringat tangan baru. Nak teringat. Bang, maka tukar taki. Tu maksud dia. Maka dia kata, bertukar habis hakikat makhluk ini. Jelas lah. Jelas. Maka dok. Dan jika makhluk ini turut ada dengan sebab ada, dengan sebab Tuhan ada, seperti gerak cincin. Makhluk ni boleh ada dengan sebab Tuhan ada. Maksudnya ada Tuhan tu, makhluk ada lalu. Dia panggil benda. Seperti gerak cincin. Turut gerak jari misalnya. Cincin tu gerak, ikut gerak jari. Gini. Dia layak dah minggu lepas. Cincin ni ada tangan apa ni, dia gerak kerana jari gerak. Betul? Tu maksud dia.
Nescaya makhluk ini tidak jadi ada juga. Kenapa? Kerana makhluk ini tak terima pada akal nak turut ada. Kenapa gitu? Kerana asal makhluk ini tak ada. Tak, jelas tak? Asal makhluk ni tak ada. Dah ada ni, itulah menandakan bahawa Ta'ala mengadakan akan makhluk dengan iradah tu. Kalau tak ada kehendak, boleh tak nak mengada? Tak boleh. Tak ada iradah nak mengada makhluk, nak mengada mana? Nak buat rumah mana dah tak ada kehendak? Dah mengguna ni ma'ih, tak mau sambung dah rumah-rumah ni. Besar sikit lagi. Tak ada kehendak dah hamba tua, dah mampus lele malam-malam dah. Tak ada kehendak dah. Masa muda je ada kehendak. Nak besar tu, nak besar ni. Dah, dan tua tak ada dah. Maksud tak ada kehendak tu. Maka tak jadilah. Nak buat benda dah kehendak tak ada. Jelah, mudah je. Tilik pada kita. Okey. Maka dia kata kerana asal makhluk ini tak ada. Tak. Jelah dah makhluk ni tak ada dulu. Jelah. Dah usah tengok lah. Tengok kita jelah. Oh, aku dulu tak ada. Faham? Tak ada. Kaya tak ada pula. Mari minggu ni saja kapuan berpak orang mati. Minggu ni saja pak orang mati kapuan ber. Allahumma salli ala Muhammad. Nah, hari ni seorang, esok seorang, siapa lagi? Faham? Nah, lepas tu mari pula. Nah, saing yang ber mati juga. Ha, tu kata siapa suka mati. Nah, naik van nak pergi. Nah, nak kita jetih tu. Lepas tu nak berhenti semayang di masjid anak ikang. Kena anak ikang besuk. Tak? Nak berhenti semayang. Dua orang dia. Nak berhenti semayang. Saing. Lepas tu dia tersakit perut lajuk. Dia gitah bilik air dulu. Kawan tunggu lambat kawan naik semayang dulu. Sudah pada semayang dia hebat tu turun pun tak ada lagi dia. Cari punya cari. Canya pun cari. Tak? Tak temu. Pahwan tu. Lepas tu kebetulan ada orang ajar ke masjid seorang. Pakat cari dua orang. Cari. Tak temu. Rupanya cari-cari bunyi dalam bilik air orang puang. Cari bilik air lelaki tak tahu. Dia bunyi macam air lain. Tengok, oh, mati dalam tu. Berhenti berok, sakit berok je. Mati tak setara barang. Tu sayang pun. Malam pukul 2 berapa malam? Lepas pada tanam malam. Pukul 2 berapa? Ramai sapa rumah. Pukul 3 lebih. Tak? Jangan main. Tak? Mati. Ni kata. Nak faham? Ni kita ada. Ni tak ada lah kaki. Tak ada tu panggil mati. Tak? Orang tengah tanam malam kau, oh, baca talking. Wah, sedar kita. Nampak? Tak ada. Tak ada dah. Maka pada hari ini putuslah segala nikmat kamu di dunia. Sesungguhnya kehidupan di dunia ini pelawak belaka. Baik, baca talking. Faham lagi? Hamba tu pelawak sungguh. Sebab tak ada bersa. EFI dia dah masuk. Nampak lagi? Dah hubung dah. Dah masuk bah. Tahu tak ni? Ni kita nak sedar ni. Ya kita duk ripau harta banyak-banyak orang ni. Siapa dah dah nak mengaji. Tak ada berasa otak dah hubur. Jelah kita tengok ni. Tak? Ni lah kata. Ni kita hidup tu langsung ibadat ke dia. So kena dia. Jangan deraka dia. Kita hidup cari harta siapa dah dah nak mengaji. Dah dah nak beramal, dah dah nak sedekah. Rugi lah kita. Rugi. Tak? Dia sebut. Hei Abdul Basir, dia kata. Dia panggil. Nah, apabila datang dua orang malaikat, jangan kamu takut, kamu gentar. Mereka makhluk seperti kamu. Apa lagi? Jangan main-main. Kita di atas ni kata, aku lagi gini. Betul tak? Aku ginilah aku lagi. Nak jawab mana kalau kita tak ngaji? Apa lagi? Dia tu orang ngaji kau seguru dengan apa? Apa lagi? Kalau ngaji, alhamdulillah. Kau tak ngaji kan agak kau? Hai, nak jawab kan? Betul lah ni? Ni kata. Nak mati bila-bila masa. Kita asal tak ada. Tuhan buat ada. Lepas tu, Tuhan buat tak ada pulak lagi. Jadi, bila kita nak sedar lah. Kita mari atas muka bumi ni, kehendak Allah. Allah mengadakan kita. Allah bagi miskin nak uji kita. Dah. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tu Al-Mulk. Nah, ayat 2 orang baca belaka tu tiap-tiap malam baca. Nah, sebelum tidur baca semua surah Al-Mulk. Tapi kita amal ke tak? Allah Taala yang mentakdirkan adanya mati, adanya hidup bagi kita. Untuk apa? Untuk menguji siapa di antara kita ni yang lebih baik amalnya. Gila ke dunia ke? Gila ke akhirat?
Tuhan teh dah nak tengok kita kan ni. Ha, tapi dah hidup ingat ke macam dok mati. Nyok tembuh juga, tembuh juga ke harta benda. Bang, menyesal lah kita lagi. Okey. Kerana asal makhluk ini tak ada, maka macam mana nak turut ada? Asal makhluk ni tak ada, macam mana nak turut ada? Dah ada Allah Ta'ala jadi ada lalu dia. Dah. Dah ada ni. Allah Ta'ala yang mengadakan dengan kudrat dan iradatnya. Dengan kehendak Allah, kita boleh ada. Tidak? Kemana tu? Maka yakinlah kita ada perkehendak di zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan jika makhluk ini turut ada dengan jalan peseng dia. Oh, jalan peseng dia. Semua kepada cakap kita kau. Tak? Cakap teranu ni peseng dia. Dan nak buat kerana peseng dia dah baik cakap banyak. Oh, peseng dia. Okey. Dia kata, dan jika makhluk ini turut ada dengan jalan peseng dia. Ada yang dikatakan tabiat. Ni ada peseng dia ni maksudnya tabiat. Nescaya tidak boleh ada juga. Apa pula? Kerana asal makhluk ini tak ada. Asal ni makhluk ni tak ada. Boleh ada macam mana dengan pesan ni? Tiba-tiba makhluk ini ada juga. Tak, tiba-tiba makhluk ni ada. Maka nyatalah bahawa Allah Ta'ala ada baginya iradah. Nyatalah. Sebab ada ni, kita ni dengan Allah yang mengadakan. Bila Allah yang mengadakan, tentulah Allah itu ada iradat di zatnya. Kalau tidak nak mengada lagu mana? Kalau tak ada kehendak. Oh jelah. Mudah. Habis. Yang ini tidak tergagah. Dan tidak boleh lalai. Dan lupa dan ilat. Dan tabiat. Tak ada yang berlaku dalam begitu. Semua dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bila kita simpul sekali, semua sekali dengan iradat Allah, kita akan faham lalu. Nah, segala makhluk ni semua Allah Ta'ala menentu sulhi koding lagi. Segala mungkin tadi dia kata. Nah, dan tanzizi koding Allah Ta'ala menentukan setengah-setengah mungkin sedia lagi dah. Mungkin-mungkin ni makhluk. Kita pun faham. Semua sekali makhluk semua sekali. Panah pun makhluk, sejuk pun makhluk, api pun makhluk. Tengok. Yalah ni. Api makhluk kan? Siapa yang tarbiyah api tu? Allah. Panah tu makhluk kan? Siapa yang tarbiyah panah tu? Allah. Bukan api tu yang mana? Dah. Allah yang panaskan. Allah yang panaskan api tu. Bukan api tu. Biar api tu menjadi panah. Dah. Allah juga yang tarbiyah segala-galanya. Sebab tu ada api, dah panah. Tu tak? Allah yang tarbiyah. Itu kita nak faham. Aluh ba'akidah ni. Jangan kita kata Allah Ta'ala wi kuasa ke api, sifat api tu panah. Maka boleh nganu. Itu salah lagi. Salah lagi tu kalau kita ngaji betul-betul ilmu akidah. Kita lalu sudah buat jumaah kan? Api tu tak boleh wi panah. Tak boleh. Dah jadi api tu panah. Allah yang wi panah. Sebab panah tu makhluk dengan kehendak Allah jadi panah. Bukan api tu boleh panah. Tak. Api tu makhluk. Allah Ta'ala tabir api tu. Gitu. Begitu buat kita. Kalau kita kata Allah Ta'ala wik aku kuasa, boleh aku akak kayu. Tu salah lagi. Nampak? Dah boleh akak kayu tu sebab diperkuasakan oleh Allah. Sebab kayu tu makhluk, terakak tu pun makhluk. Maka Allah yang tarbih terakak tu. Faham lagi? Itu akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Hak tu hak tepat. Sebab tu berlaku khilaf. Kalau kita kata Allah Ta'ala wik kita kuasa, kita boleh akak kayu ke? Allah Ta'ala wik kuasa ke api, api boleh hangu. Tak? Hak tu tak betul lagi. Tak? Kata fasik lagi. Nak buat lagi? Ada setengah kata mubtadik. Bida'ah lagi. Reka-reka akidah tu. Nak soh-esoh betul. Nilah ulama ubah. Iradah ertinya perkahandak. Nampak? Baru jelah lalu. Rupanya segala yang ada ni ditarbih oleh Allah belaka. Semua sekali. Nampak? Tengok kipah. Musing tu kipah. Sifat musing tu Allah yang tarbih. Tak? Lepas tu kita merasa sejuk. Tak? Berangin tu. Allah juga yang terbih. Semua orang tak terbih belaka. Bukan kipah tu boleh tolok angin. Kan? Kalau kipah tu tolok angin, dia panggil tabiat. Tabiat kipah dah. Musing, tolok angin. Tabiat api dah panah. Itu tabiat. Tak ada tabiat. Allah Ta'ala terbih segala-galanya. Ni nak faham? Batal kau iman dah musing. Tak? Tak makan, biasa lapar. Itu tau. Ingat lagi.
Bukan lapar Tuhan ni tak makang tau. Lapar tu Allah yang terbih jadi lapar. Sebab lapar tu makhluk. Sebab tahu orang beriman tak pelik. Tahu. Nabi Allah Ibrahim AS duduk dalam api dia angguh. Sebab bukan api menganguh. Sebab sifat nak menganguh tu Allah yang terbih angguh. Tak perlu ada api pun tak ada boleh angguh. Betul tak? Maka ni nak faham. Allah terbih mereka. Kemah kita. Kita tak takut dah. Sini orang beriman tak takut ni. Dah usah pelik lah. Mari M16 bertalu-talu. Tak. Biasa peluru tu tembuh kalau kena. Tapi sifat tembuh tu, siapa yang terbih? Allah. Tak tembuh pun. Tak kena. Tak tembuh. Jatuh itu peluru macam Superman ikat sesa. Tak. Ni Allah yang terbih segala-galanya. Tu kita nak faham. Bila yakin situ ada masalah. Bini masa catung pun tak marah. Tak. Aku reda ya Allah muik aku bini masa catung. Aku reda je lah. Tak. Sebab apa Allah Ta'ala nak angkat iman kita, darjah kita ke sisinya, sabar dengan perangai bini bahi masang. Betul tak? Bukan mudah. Ni kata nak ngaji ilmu akidah ni. Bila kita faham sini ada benda. Boleh bini senyum semua. Syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, mata kaki bini syukur. Senyum semua. Kalau masang pun reda. Kena buat. Tak sama sadak masalah pun. Raditu billahi rabbah. Aku reda Allah sebagai Tuhan aku. Dia yang tarbih. Tak segala-galanya. Dia tarbih segala-galanya. Tak susah-susah. Habis itu. Itulah pengakuan yang sebenar. Yang membetuli ia dengan pengakuan Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Bila kita pegang Allah Ta'ala tu bersifat dengan iradah, barulah akidah tu kita betul. Sebab apa betul? Sebab betul dengan pengakuan Allah dalam Al-Quran. Maka akidah kita betul. Sebab tu ulama kata, setelah kita mengucap dua kalimah syahadat, kita tasdik dengan hati kita, hendaklah kita bersungguh-sungguh. Tak, bersungguh-sungguh. Tak mempelajari ilmu akidah yang sah, yakni yang sejajar dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Atau akidah kita nak nyata sah dan sah, mesti rujuk pada Quran dan Sunnah. Kalau muafakat, akidah tu betul. Dan ni kita ngaji iradat, kita ngaji bahah gitu gini, oh Allah Ta'ala mempunyai iradat. Lepas tu kita pun cek dalam Quran, betul tak dalam Quran kata? Betul. Boleh pakai akidah itu betul lah tu. Tu mudah je ngaji. Maka pengakuan yang sebenarnya yang membetuli ia dengan pengakuan Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Mana dalilnya? Wa ma tasha'una illa an yasha' Allahu rabbul alamin. Dan tidaklah menghendaki kamu melainkan bahawa menghendaki Allah dan menentunya Ta'ala, ianya Tuhan sekalian alam. Dah jelas. Itu Quran kamu. Yakinlah itu. Tidak akan menghendaki kita tanpa dengan kehendak Allah. Nampak lagi, tanpa kehendak Allah tak berlaku. Tak akan berlaku pun kehendak kita. Sebab itulah bila kita kehendak nak benda. Dah, kehendak bahasa nak bini ni tu. Kita pun usaha-usaha, boleh bini. Dah, boleh nikah. Alhamdulillah ya Allah. Tanpa kehendakmu, dah boleh nikah aku. Kan jelas tu. Baru jadi syukur. Dah. Kita nak minta kerja postman. Gi minta kerja, boleh kerja. Alhamdulillah ya Allah, tanpa kehendakmu tak dapat kehendak aku. Dapat lagi. Jelah belaka. Syukur sama, syukur sama, syukur sama. Ni orang reti. Faham? Kehendak kita nak mari kuliah subuh, sampai kita sini. Alhamdulillah ya Allah, tanpa kehendakmu tak sampai ajak aku. Betul tak ni? Syukur sama-sama. Mudah je ngaji. Tu nak reti situ je. Baru jadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Tak susah. Ji. Mu baru ni gelecoh kaki. Berapa bulan? Berapa minggu baru ni kaki mu renyok? Inna lillahi wa inna ilahi raji'un. Reda je lah. Kalau mu bisa, mu hebat, dok gelecoh kaki mu. Tu nak cerita kita ni lemah. Ngakulah lemah kita. Dah usah debel-debel lah. Dah usah gong-gong lah jalan. Jalan dengan patuh sekok tawaduk. Tu hamba-hamba Allah Ar-Rahman, dia berjalan di atas muka bumi Allah dengan patuh tekuk, dengan tawaduk. Bos dok ni ya. Semua dengan kehendak Allah. Habis itu. Maka nyatalah pada ayat itu, bahawa Allah Ta'ala bersifat ia dengan masyiah,
Masyiah ni kehendak jugalah. Ianya juga dikatakan iradah. Ha, ada lah. Yakinlah kita. Allah Ta'ala bersifat dengan iradah. Betul tak? Jelas. Ha, kita boleh kehendak ni kerana iradah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jelas lah. Kita nak kehendak mana? Kita ni pakir. Dulu kita tak ada. Lepas tu ada. Ada kita tu lemah. Faham lagi? Berhajat kepada Allah SWT nak boleh hidup kita. Nah, dulu kita tak ada. Allah Ta'ala buat daripada air mani. Sampai 120 hari, Allah Ta'ala tiup roh. Baru hidup. Orang berhendak kita kepada dia. Kita tak mampu pun fakir. Fukara'u ilallah. Jelas. Faham lagi? Dah boleh kehendak itu, itu dengan kehendak Allah. Boleh hidup dengan pehidup Allah. Boleh dengar dengan pendengar Allah. Boleh kuasa dengan perkuasa Allah. Kemah keming. Ada benda. Boleh duduk, didudukkan oleh Allah. Boleh bangun, dibangunkan oleh Allah. Semua sekali berhajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas lah. Padanglah tu. Kalau padang faham dah ni, padang dah. Tak payah banyak-banyak dah. Kalau faham dah. Kalau tak faham, ngaji. Mudah je. Okay, insyaAllah. Sikit lagi. 8 minit lagi. Baca sikit lagi. 40 minit je subuh kan. Okay. Huraiyah sifat yang ke-9. Amin nak tanya orang Tok Jembal. Masa Amin mari tadi, kita start sana lebih kurang dah pukul 7 lagi. Lepas tu daripada pukul 7 tadi dengan sekarang ni 7.32 jam apa? Faham lagi? Jam tu 7.34. Maknanya betul aku pun nak tahu. Lagi. Amin nak tanya Tok Jembal, jawab dengan ikhlas. Jawab dengan ikhlas. Start kita start kuliah tadi sampai sekarang, kau dekat dengan mati ke kau jauh dengan mati? Cakap apa kali? Macam jawab. Siapa jawab yang dekat ni? Boh kita. Maksudnya kau dekat dengan mati. Jangan main-main. Nasib baik dah mati lagi siapa ni. Dan kita tak tahu kemungkinan dadang tubik pada sliding tu kita mati. Sebab bila saat jam tu bergerak, kita makin hampir dengan kubur. Betul atau tidak? Jangan main-main. Ingatlah kita, kau dekat dengan mati. Kau dekat. Bila saat tak jam, kan? Kau dekat dengan kubur. Jadi kena ingatlah Tuhan kata, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Pegang kemah. Faham lagi? Sekarang Jumaat, sekarang tu kotik wayak pula tu. Kalau tak mati sekarang. Dan janganlah kamu mati, malaikat dalam keadaan menurut segala hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan deraka. Faham? Sebab kita kau dekat dengan kubur. Jangan deraka. Dia deraka ke Tuhan. Tubik pada pintu lagi tawaduk je. Faham lagi? Senyum, tengok orang senyum, wisalam. Dah pergi kedai datang, assalamualaikum. Faham lagi? Dah. Wisalam. Jangan kata apa korang. Jangan saka buruk. Takut masa saka buruk tu mati. Jangan main-main. Cikgu Yaya tak ada. Aku ni Cikgu Yaya. Dah hati lagi tau. Dah ni. Lagi. Orang takut kat kau tegur kat gitu. Dah so takut dah. Faham lagi? Kalau Tuhan kata muda mati jauh. Sampai masa baru mati. Betul tak? Tuhan tentu dah. Iradat tadi. Usuk umur berapa mati. Saat mana, di mana. Telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 120 hari dalam kandungan ibu. Dah susah-susah. Okay. Kau dekat dengan mati kita ni. Huraiyah sifat yang ke-9. Apa dia? Ilmu. Ertinya pengetahuan. Ertinya pengetahuan. Kita boleh tahu ni apa? Sebab dipertahukan oleh Allah. Kalau tanpa petahu Allah, dah boleh nak tahu kita. Faham lagi? Tu dipertahukan oleh Allah. Tu lama berpun. Nak suruh jelas. Dah kita tahu dipertahukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengikut kadar kehendak dia. Dah tahu usuk setakat ni. Tahu saipu setakat ni. Dah. Allah Ta'ala yang atur mereka. Mengikut kadar-kadar kita. Okay. Apa dia ilmu?
ertinya pengetahuan. Okey, sikit lagi. Wajib pada syarak pula atas tiap-tiap mukallaf mengetahui serta mengaku di dalam hatinya dengan tentu sungguh ada di zat Allah Ta'ala satu sifat ilmu, ertinya pengetahuan dan tidak jahilnya. Okey, tengok. Okey, kitab kita macam sama-sama lah. Bila berpindah pada satu sifat kepada satu sifat, dia rakyat sama. Wajib pada syarak pula atas tiap-tiap mukallaf mengetahui serta mengaku di dalam hatinya ni orang mukallaf dengan tentu sungguh ada di zat Allah Ta'ala satu sifat ilmu, ertinya pengetahuan. Di sinilah kita nak sedar, sedar pada diri kita, dan kita sedarlah bahawa wajib pada syarak. Kena ingat ni, wajib pada syarak. Apa dia wajib pada syarak? Buat dapat pahala, tinggal dapat dosa. Tak? Wajib pada syarak kepada siapa? Tiap-tiap mukallaf. Bila maksud tiap-tiap, jamak sama sekali. Mukallaf, orang yang berakal lagi balik. Tak? Wajib. Tak? Ha, mengetahui. Maksudnya, nak tahu kena belajar. Di sinilah kita sedar. Kita nak apa, insyaAllah kita sedar dah. Kita ngaji dah ni. Lepas dah. Kita tengok pula anak bini kita pula. Wajib juga ke atas dia mengetahui. Betul? Wajib ke atas dia mengetahui. Ha, jadi kalau kita sedar, kita kabarlah ke dia, biar dia belajar retik. Faham? Sebab wajib kena tahu. Kita kena kabar ke jiran-jiran kita, saya rodong kita ma'eh. Tahu? Wajib ke atas tiap-tiap mukallaf orang macam mu ni berakal lagi balik, mengetahui serta mengaku putuh dalam hatimu bahawa ada di Allah Ta'ala itu sifat ilmu, ertinya pengetahuan. Oh, rupanya wajib kena tahu. Dah, ada di Allah Ta'ala tu sifat ilmu wajib ada, sungguh ada, sengerti ada. Kalau tu hukum dia wajib. Kena kabarlah ke saya-saya rodong itu. Tunjuknya dia. Nampak? Kena rakyat. Biar dia tahu. Nah, tahu macam kita tahu. Ni kita pergi belajar ni sebab kita tahu wajib lah ni. Kalau tidak, kita tak belajar setarang marah. Haa tu. Dah usuk mu kabar korang apa? Okey, wajib ni aku kabar ni. Kalau tidak, aku tak kabar pun. Faham lagi? Haa, sebab wajib beritahu. Betul tak? Kita ngaji dia kan? Tak? Kalau orang penuh ngaji dia sifat rasul. Sifat rasul yang ketiga benda. Tabligh tau. Menyampaikan. Tak? Kalau Rasulullah nak sampaikan kepada kita, tahu tak kita? Jauh. Bab tabligh ada tiga tau kalau orang ngaji dah. Haram beritahu, harus beritahu, wajib beritahu. Dia ada tiga. Hak ni hak wajib beritahu. Ha ni. Ni hak dok wayak eh. Hak ni wajib beritahu. Allahumma salli ala Muhammad. Wajib kita beritahu kepada anak isteri kita. Wajib kena wayak dia. Khabar tetap ada ni Tuhan, hukum dia wajib. Kena khabar. Wayak. Jangan dak wayak. Ni besar ke anak, kita BPT ke anak. Dak wayak pun dia tentang Tuhan. Wajib kita menyampaikan kepada dia. Ha, jangan main. Okey, kita kena sedar tu. Mengetahui serta mengaku dalam hatinya ni orang mukallaf dengan tentu sungguh ada di zat satu ilmu, yakni pengetahuan dan tidak jahilnya. Dah ustaz, kalau orang tak belajar, dosa dia. Dosa lah. Tak kira siapa lah ni. Bila kita faham tadi kata wajib syarak ni, maka siapa yang tak ngaji, hukum dia berdosa. Berdosa ni tempat dia duduk mana? Dalam neraka. Faham lagi? Itu tempat dia. Maka wajib dia beretiqad. Tak? Ada pada zat Allah Ta'ala itu sifat ilmu. Bukan sunat, wajib. Jadi kita sedar. Kita kena sedar lah. Dan kita beritahulah kepada orang lain, insyaAllah. 7:40. Sedang melek lah kata ni. Tak? InsyaAllah panjang umur diizinkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita sambung mula. Kita baca balik wajib pada syarak tu. Kita sambung baca balik insyaAllah lah. Padang tau. Padang tau. Kau irodak tadi padang tu. Tubik kaki kita amal je lah. Amal lalu. Tubik sampai muka pintu tu. Zong tubik. Kung. Orang langgur kita. Cabut lapu depan. Faham lagi? Cabut lapu depan kereta kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan marah. Jangan marah. Sebab itu kehendak Allah lelaki tu. Nak uji kita. Jangan marah. Kalau marah, bah, jauh. Mudah je.
Jangan marah. Nampak? Oh, bukan mudah nak amal. Oh, mulut boleh cakap belaka. Ustaz hujung ngajar pun boleh tentu. Tak kena atas muka, ya sedap belaka. Faham? Ha, kena ke dia, ha, baru tahu. Faham lagi? Oh, jangan main-main. Ngajar ni boleh belaka. Faham? Ha, kalau uji, nungging kau ustaz pun. Faham? Ha, jadi kita pakat-pakat lah. Pakat amalkan dengan ilmu kita. InsyaAllah. Ha, walaupun kenalin pun, kita duduk diam, duduk senyap, dah kereta. Relax tu. Tu kau. Kan? Rasa nak marah, Nabi suruh duduk. Duduk-duduk. Kita ngaji penawar bagi hati kau. Duduk, relax, tenang. Bini kata duduk bang, duduk bang, duduk bang. Nak marah lagi. Nah, bang, dia ambil embayang. Bang, sejik dekat, bang, sejik dekat. Dia ambil embayang tu. Nak marah lagi. Semayang dua orang kan. Confirm tak marah. Tapi kita dah buat gitu kau. Cuak kau Nabi kabur, insyaAllah tak marah. Eh, ni tau. Mai kenali situ juga. Dah lari pun. Kau tu jadi lapang lalu. Dah pergi. Ha, macam ini cakap kasur kita lah. Hei, budak ni. Kita kata nak marah ni. Ha, kita pun duduk. Duduk. Ni kita tengah duduk. Kita pergi bangun. Eh, pun kata kenapa aku ni? Ha, tu. Kita pergi bangun. Ha, ni kata dah aman dah dengan sunnah. Bang. Sepatutnya pun tengah cacat marah tu Nabi suruh duduk. Ni kita duduk. Kita pergi bangun. Canggah. Ha, ni lah kata kita. Allahumma salli ala Muhammad. Eh, tengah bangun tu kita duduk. Nampak lagi? Duduk nak marah kau kata. Dia ambil emayang. Ambil emayang kata kau. Semayang dua rakaat. Confirm. Tak marah. Nabi jok Nabi ajar. Faham lagi? Ha, tapi kita tak buat belaka tiga-tiga tu. Sabar lah. Ha? Marah pun. Eh? Ha, sebab tahu ke paling bodoh kali. Orang yang tidak boleh kontrol marah dia. Orang paling gagah kali. Bukan boleh akak planet. Dah. Eh? Orang yang boleh menahan akan marah dia. Orang ni paling gagah kali. Ha, faham lagi? Itu hebat tu. Eh? Sabar. Kita ngaji dah buat iradat ni. Jangan marah lah. Itu kehendak Allah tak ke. Dah pergi kedai jatah kau cakap Nabi. Inna lillahi wa inna ilahi rajiun. Ni jauh. Allah buat putih apalah habis jauh. Dah buat putih. Berat suruh. Dah pun pada kedek kita takut kita. Okey, insyaAllah lah. Panjang umur diizinkan Allah SWT. Kita sambung huraian sifat yang ke-9 mula lah. Ilmu artinya pengetahuan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم إيماننا وسلم توحيدنا وسلم معرفتنا وسلم أرواحنا وسلم أجسادنا وسلم أرزاقنا وسلم إخواننا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب المحشر. اللهم آخر كلامنا من الدنيا بكلمة لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.